Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pandangannya mengenai rencana dimajukannya jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Mahfud pun mengaku setuju akan rencana tersebut, sebab menurutnya dipercepatnya tahapan pendaftaran tersebut supaya tidak terlalu lama bertengkar perihal penentuan pasangan capres dan cawapres. Hal ini disampaikan Mahfud saat menyampaikan sambutan dalam Konsolidasi Kebangsaan Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan atau LOPK di Jakarta pada hari Jumat, 8 September 2023. Dilansir dari Kompas TV, Mahfud melihat saat ini para calon terlalu lama menentukan pasangannya. Hal itu kemudian justru menimbulkan pertengkaran sampai ribut soal tukar-tukaran calon. Mahfud lalu mengatakan jika 6 hari waktu pendaftaran sudah cukup bagi para calon. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!